terima kasih kepada narasumber kita malam ini, karena tamu kita malam ini benar-benar sangat membahagiakan kita semua, karena tamu kita malam ini tidak kurang dari Habib Rizieq, Ketua Front Pembela Islam. Sebelum kami mengundang Habib itu dan kami cerita kepada teman-teman kami, mereka semua terkagum-kagum. Dia bilang, "Hah? Kok berani ngundang Habib Rizieq? Ya kok berani, nggak takut?" Saya bilang, saya sebetulnya takut juga. Tapi setelah berjumpa waktu itu, kira-kira sebulan yang lalu, ternyata ketakutan kami itu tidak beralasan, karena ketakutan kami kepada Front Pembela Islam itu, apalagi ketuanya, itu didasari oleh pemberitaan-pemberitaan media massa. Dan justru kami mohon pencerahan dari Habib, kenapa kok sampai kita ini begitu ngeri, begitu takut? Jadi saya melihat memang, saya tidak katakan semua media, tapi banyak media-media yang tidak memberitakan Front Pembela Islam apa adanya. Jadi mereka hanya memberitakan ya sesuai dengan keinginan mereka. Saya berikan contoh. Bagaimana laskar-laskar FPI pada tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, itu ada 1.300 laskar turun ke Aceh, bekerja di sana selama 4 bulan, itu mengevakuasi tidak kurang dari 100.000 mayat. 100.000 mayat. Itu satu pun media tidak ada memberitakan. Nah, kemudian begitu juga bagaimana kerjasama FPI umpamanya dengan Kementerian Sosial di dalam program bedah kampung. Jadi ada satu program bedah kampung yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang FPI diajak untuk bekerja sama, dan kita buat MOU resmi. Bagaimana perumahan rakyat miskin yang memang tidak layak huni di Jakarta maupun di luar Jakarta, bersama-sama dengan Kementerian Sosial kita turun, kita melakukan bedah kampung. Nah, ini juga kan tidak pernah masuk pemberitaan. Iya, saya tidak pernah tahu. Begitu juga kerjasama FPI dengan Kementerian Agama RI. Bagaimana kami turun di lokasi-lokasi yang banyak dihuni oleh warga Ahmadiyah, untuk kami melakukan pembinaan. Bukan kekerasan. Bukan kekerasan. Saya kasih contoh satu di Pinduk Waringin, perbatasan antara Garut dengan Tasik. Di sana kami melakukan pembinaan dari tahun 2009. Sampai hari ini sudah lebih dari 800 warga Ahmadiyah kembali kepada Islam. Nah, hal-hal semacam ini tidak ada yang dibuat terlebih. Jadi manakala ada suatu kejadian yang kebetulan katakanlah terjadi tindak kekerasan, nah kadang-kadang itu yang di blow up oleh media tanpa memberitakan tentang akar persoalannya. Nah, saya kasih contoh satu kejadian di tahun 2001. Itu ada kejadian di kota Jakarta ini, ada satu tempat pembinaan olahraga biliar yang dikelola oleh KONI pusat. Tapi ternyata disalahgunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk ajang perjudian, penyebaran ekstasi, dan ajang prostitusi. Nah, kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan ke KONI, ke PENDA, DKI, laporkan ke polisi, sampai 2 tahun itu tidak ada tindakan, sementara masyarakat setempat sudah resah. Nah, ketika terjadi clash antara pengelola daripada kemaksiatan-kemaksiatan tadi dengan laskar FPI, akhirnya terjadi pengerusakan, dan itu sudah diadili. Laskar FPI yang melakukan pengerusakan pun sudah ditangkap, sudah diadili, sudah dipenjara. Tapi akhirnya tempat olahraga itu pun sampai saat ini tidak dijadikan tempat maksiat lagi. Jadi sampai juga berat, berarti memang FPI ini tidak membenarkan kekerasan. Ya, kita tidak membenarkan kekerasan. Artinya kalau memang ada laskar kita yang bersalah, kita serahkan ke polisi, silakan diproses, silakan diadili, silakan dipenjara. Cuma memprihatinkannya Pak Jaya, peristiwa tersebut kan terjadi 2001. Sebetulnya kan sudah clear, sudah masuk pengadilan. Sudah, tapi beberapa stasiun televisi sampai hari ini diulang-ulang terus itu pengurusan. Jadi seolah-olah yang ada di benak bangsa Indonesia ya itulah Jaya itu setiap hari. Iya. Dari segala pemberitaan yang sepihak itu, ya timbul juga kesan bahwa FPI ini sama sekali tidak punya toleransi beragama. Ya, itu kesannya. Ya. Nah kemudian saya agak heran karena waktu saya berkunjung ke kediaman Habib, ternyata rumahnya Habib di sebelah gereja. Dan saya dengar pendetanya sendiri yang ngomong waktu itu bahwa gereja itu dilindungi oleh Habib. Betul gitu? Ya, jadi memang di Petamburan tempat saya tinggal ini ada beberapa gereja. Ada gereja Betel dari kalangan Protestan, ada gereja Salvator dari kalangan Katolik, ada gereja Lemuel, ada gereja juga Immanuel, ada gereja juga HKBP. Nah, kelima gereja ini di Petamburan sampai hari ini semua bisa melakukan segala kegiatan ibadahnya dengan tenang tanpa ada gangguan sedikit pun dari masyarakat. Karena memang kelima gereja ini tidak pernah buat masalah dengan masyarakat. Artinya gereja-gereja mereka dibangun pertama dengan izin. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mereka itu murni ibadah, bukan untuk mengganggu daripada ketenangan masyarakat. Sehingga sudah sekian puluh tahun, mereka sampai hari ini tidak pernah ada gangguan apapun. Nah karena itu hubungan saya secara pribadi maupun FPI yang memang markasnya ada di Petamburan dengan para pendeta tadi, hubungan kita cukup baik. Mereka suka datang ke kita, kita suka dialog. Kemudian kalau mereka punya masalah juga mereka sampaikan ke kita. Apa yang bisa kita bantu mereka. Bahkan kalau lagi ada datang musim banjir. Nah, ini kan Petamburan ini kan rawan banjir. Ya. Itu kita kerjasama. Kalau nggak salah secara pribadi. Habib kan dulu sekolahnya juga sekolah. Betul. Katolik. Di SD Negeri, di Petamburan. Dan waktu saya SMP Kristen Betel. Memang tidak jauh dari rumah saya karena memang waktu itu kan saya lulus SD ini kan usia masih terlalu muda. Badan saya juga masih terlalu kecil. Orang tua kan khawatir kalau saya disekolahkan ke tempat-tempat yang jauh. Walaupun ketika itu secara rayon saya mendapatkan SMP Negeri 40 Pejompongan. Tapi karena orang tua khawatir, kata orang tua lebih baik sekolah yang di tetangga saja yang dekat. Dan itu andalan sebetulnya saya waktu itu sempat mengatakan juga, "Ibu, kalau saya sekolah di situ apa nanti nggak khawatir? Ini kan sekolah lain agama." Nah, saya masih ingat betul saya punya ibu ketika itu jawab, "Tidak usah khawatir, kamu kan haji, ada ustadz. Setiap siang kan kita ada pengajian, sore kan juga belajar sama ustadz-ustadz yang lain. Jadi dengan banyaknya ikut pengajian, nggak usah khawatir lah. Toh kamu belajar di situ kan belajar pengetahuan-pengetahuan umum." Saya pikir juga sekolah-sekolah Kristen yang manapun, dimanapun di Indonesia selama ini, kalau tidak ada pemaksaan kepada murid yang beragama lain untuk belajar agama yang tidak dianutnya, kan no problem. Nah, dalam ajaran Islam pun kita punya pilar-pilar toleransi, Pak Jaya. Yang pertama adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya setiap seorang muslim itu tidak boleh melakukan pemaksaan dalam bentuk apapun kepada orang lain untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nah jadi ini ketentuan dakwah dalam Islam. Jadi nggak boleh ada orang dipaksa masuk Islam, dipaksa menjalankan syariat Islam. Itu nggak boleh. Nah itu yang pertama. Jadi artinya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ini merupakan pilar toleransi dalam ajaran Islam. Yang kedua, itu tidak boleh ada caci maki terhadap agama lain. Bahkan Allah ingatkan, nanti kalau kau hina mereka, nanti mereka akan menghina Allah. Jadi kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit, kan begitu. Nah, jadi ini pilar toleransi dalam ajaran Islam. Nah, terus yang ketiga ada lagi pilar toleransi yang lain, yaitu dalam urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Kata di dalam Al-Qur'an ini Allah menyatakan kepada umat Islam untuk menyampaikan kepada orang-orang yang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jadi agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Betul. Artinya karena itu Pak Jaya, dalam toleransi bagi umat Islam ini memang sudah harga mati. Jadi ya, aduh, ini kesan semua yang kita peroleh bukan seperti itu. Ya, ada yang ini kan penyesatan opini yang dilakukan oleh sejumlah media. Saya tidak katakan semua media, tapi ada media-media yang punya kepentingan. Masalah kita sendiri kok kita tersesat gitu lah. Ya, karena ya apa yang kita dengar, ya agama yang paling tidak toleran itu adalah agama Islam. Itu yang kita dengar hari ini. Kita dengar dari Habib ya, bahwa ternyata ada 3 sebetulnya ada 10 pilar toleransi. Toleransi ada 10. Tidak ada 3 ini yang utama yang sudah saya utarakan tadi. Dalam ajaran Islam ini kita menerima dengan sepenuh hati konsep pluralitas. Tapi kami menolak konsep pluralisme. Ada beda antara pluralitas dengan pluralisme. Nah, kalau pluralitas itu adalah kebinekaan, keragaman. Karena itu Islam diajarkan dengan pilar-pilar toleransi yang kita sebutkan tadi. Pilar-pilar toleransi itu dalam rangka untuk kita bisa hidup dengan benar, dengan baik, dengan lurus dalam masyarakat yang plural tadi. Nah, ini kita sebut pluralitas. Nah, sedangkan pluralisme ini kan suatu isme, suatu paham yang meyakini bahwa semua agama sama, semua agama benar, semua agama pasti akan masuk surga, semua agama ini ajarannya tidak berbeda. Ini sebetulnya yang kami tolak. Nah, jadi begini, kenapa kami tolak? Bagi kami, biarkan setiap umat beragama meyakini agamanya yang paling benar, itu hak dia. Dia bebas mengatakan agama saya yang paling benar, agama lain tidak benar. Tapi dia tidak boleh menghina agama lain. Seperti saya seorang muslim. Saya katakan, saya sebagai seorang muslim, saya beriman bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, selain Islam tidak benar. Itu keyakinan saya, dan saya punya hak untuk itu. Tapi saya tidak punya hak untuk menghina, untuk mencaci maki, untuk mencerca agama di luar Islam. Nah, begitu juga Pak Jaya sebagai seorang Kristiani punya hak untuk mengatakan saya sebagai seorang Kristiani, saya yakin Kristen yang paling benar, selain Kristen tidak benar. Itu hak Pak Jaya. Saya tidak boleh intervensi mengatakan Pak Jaya mesti ngaku Islam benar juga, dan tidak boleh. Sebagaimana saya juga nggak boleh diintervensi Habib harus mengakui agama di luar Islam itu benar. Nggak bisa, ini soal keyakinan. Tapi Pak Jaya tidak boleh menghina Islam. Saya tidak boleh menghina Kristen. Kalau menghina aja tidak boleh, apalagi mengganggu, kekerasan, apalagi kekerasan, apalagi membunuh, apalagi nggak boleh. Tapi apabila FPI ini melakukan kekerasan, itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi di dalam organisasi FPI ini ada prosedur standar. Yang pertama, kita menunggu laporan masuk. Nah, artinya ada laporan dari masyarakat bahwa di wilayah mereka itu katakan ada tempat perjudian, ada tempat pelacuran. Harus ada laporan dari masyarakat. Jadi tidak ujuk-ujuk FPI datang tanpa permintaan masyarakat. Ujuk-ujuk. Ini masih ada logat Betawinya. Udah ujuk-ujuk. Bahasa Inggrisnya apa itu kan? Jadi kita mesti ada laporan dulu dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat melapor, berarti kan di sini ada ketidaknyamanan dari masyarakat terhadap kemaksiatan tadi. Nah, kalau laporan sudah masuk, kami lakukan langkah investigasi. Oh, pakai ide investigasi. Ya, artinya kami periksa dulu laporan masyarakat itu benar atau tidak. Kita himpun data, apa itu dengan film, apa dengan foto. Kita himpun data. Jadi betul-betul terbukti kalau di sana memang sesuai dengan laporan masyarakat tadi. Iya, jadi makin tidak ujuk-ujuk gitu. Betul. Nah, kemudian setelah itu masih ada langkah ketiga. Setelah data terkumpul, kami lakukan pemetaan wilayah. Nah, maksudnya pemetaan wilayah begini. Kalau mayoritas masyarakat di wilayah tersebut setuju dengan tempat maksiat tadi, mungkin ada anaknya yang bekerja di sana, mungkin ada warganya yang jadi tukang parkir di sana, itu diperhitungkan. Kita itu namanya pemetaan wilayah. Nah, andai kata masyarakat di sana masih mendukung tempat maksiat tadi, maka kami sebut wilayah dakwah. Kami harus kirim ustadz, kirim guru, kirim pendai, pendakwah untuk menyadarkan masyarakat kalau maksiat itu berbahaya bagi kehidupan mereka. Itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Kesadaran masyarakat ini dan itu pernah terjadi. Dan memang sering, bukan pernah, sering terjadi. Makanya ada sejumlah tempat maksiat sampai hari ini tidak disentuh oleh FPI. Nah, orang yang tidak paham, mereka pikir, oh ini nyetor sama FPI. Kan begitu. Ya, banyak yang mau tanya nggak sampai hati. Bebas saja untuk kita ucuk-ucuk kami. Jadi maksudnya dari tempat tersebut, kalau warganya masih mendukung, kemudian kita melakukan satu aksi fisik lah katakan, itu kan akan jadi konflik horizontal antara FPI dengan masyarakat Pak Jai. Jadi itu dihindari. Itu tidak boleh. Kalau setelah kami investigasi, ternyata masyarakat mayoritas memang nggak suka dengan maksiat tadi. Cuma mereka tidak tahu jalan bagaimana cara menutupnya. Mereka sudah lapor ke RT, ke RW, ke lurah, tapi tidak membuahkan hasil. Nah ini kami sebut wilayah hisbah. Artinya dukungan masyarakat kan kita sudah dapat. Nah tinggal bagaimana menuntun masyarakat tadi untuk menutup tempat maksiat tadi. Bagaimana cara kami tuntun? Kami bawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kami bawa ke camat, kami bawa ke gubernur, kami bawa ke DPRD untuk dialog. Kami ajak mereka untuk mendemo secara damai, kirim surat, kumpulkan tanda tangan masyarakat yang minta itu ditutup. Nah, manakala aparat sudah turun, tutup, karena tekanan masyarakat begitu kuat, tugas FPI selesai. Makanya saya pernah dengar Habib bilang, kalau tidak ada maksiat, kan bilang ya, diminta FPI membubarkan diri, dibubarkan. Ya. Bilang apa -apa, ya, jadi kalau maksiat itu sudah tidak ada di Republik ini, pemerintah menegakkan hukum secara benar, FPI bubar sendiri. Saya kasih contoh. Sekarang yang namanya judi kan ada undang-undang yang melarang. Iya. Ya. Yang namanya pelacuran kan ada undang-undang yang melarang. Iya. Yang namanya minuman keras kan juga ada aturannya semuanya. Kalau ini semua ditegakkan oleh pemerintah dengan baik, dengan benar, berarti kan pelacuran tidak ada, berarti kan perjudian tidak ada. Nah kalau ini dilakukan dengan benar, FPI kehilangan kerjaan Pak Jaya. Itu kalau kami belum tahu itu kasusnya apa yang Habib sampai masuk penjara itu? Yang di penjara itu pertama waktu tahun 2003. Oh, yang pertama? Ya 2003 ya. Itu sebetulnya simpel saja. Saya diundang dialog macam ini di sebuah stasiun televisi. Oh iya? Kita berdebat dengan salah seorang perwira televisi. Nah, kemudian di dalam debat tersebut, pihak kepolisian itu mengatakan di Jakarta ini tidak ada tempat judi. Tapi saya mengatakan ada tempat judi, Anda jangan bohong. Saya bawa daftar alamat-alamatnya. Ini loh alamatnya, saya bilang, tempat anu alamat sekian, tempat anu alamat sekian, tempat anu alamat sekian, dan seterusnya. Kesimpulannya, dalam forum itu polisi ini terdesak. Besoknya saya dilaporkan penghinaan terhadap pemerintah. Akhirnya saya masuk penjara 7 bulan. Nah, jadi itu yang jadi persoalan. Makanya kadang-kadang saya sekarang bercanda kalau diundang dialog oleh polisi, ini jangan kalah ngomong ditangkap lagi. Kalau kita dialog kemudian kita orang kalah ngomong kita dituntut kan repot saja. Ya, untungnya saya bukan polisi ya. Itu tahun 2003. Itu pertama. Ya, tapi kalau waktu tahun 2000. Tapi hikmahnya ada menurut ini ya. Nah, adapun pada tahun 2008 itu terkait dengan peristiwa insiden Monas. Nah, karena di insiden Monas itu kan ada kejadian Laskar Islam, itu kesatuan daripada berbagai macam ormas, terjadi bentrok. Ya, itu dengan komponen masyarakat yang ingin memperjuangkan untuk membela atau menolak kepres pembubaran Ahmadiyah. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi, cuman karena ada orasi-orasi dari kelompok mereka ini yang yang provokatif dengan mengatakan Laskar Islam ini dengan kata-kata yang nggak bagus lah, tidak layak untuk saya ungkapkan di sini. Ya. Akhirnya laskar-laskar terprovokasi nyerang mereka. Nah, tapi karena di antara mereka ada FPI, yang kena FPI, yang kena diamnya Pak Jaya. Ada yang ucuk-ucuk masuk penjara. Pada saat kita ditangkap, polisi pun ditanya, ini Habib Rizieq ditangkap pasalnya apa? Oh, nanti pasalnya lagi dicari dulu. Kalau itu pendapatnya untuk tapi gak apa-apa, itu semua ada hikmahnya. Ada terima itu dengan... itu resiko perjuangan, kita terima tanpa dendam, dan saya ambil hikmahnya. Tanpa dendam? Tanpa dendam. Nah, alhamdulillah. Nah, terima kasih, Habib. Ya, ini suatu apa pencerahan, satu pelajaran, pengalaman, masukan informasi bagi kita semua untuk lebih bisa memahami makna perjuangan FPI yang sebenarnya, ya. Dan moga-moga juga siaran ya, talk show yang sederhana ini ya itu bisa didengar juga oleh pemirsa-pemirsa sebanyak mungkin supaya mereka pun atau kami ya, saya dan atasnya mereka juga bisa memahami. Dan kita bukan lagi takut, bukan lagi curiga, bukan lagi benci pada FPI, tapi kita mungkin bisa bersama-sama FPI untuk memerangi maksiat di antara mereka di negara kita tercinta ini. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih baik atas nama pribadi maupun atas nama FPI kepada Pak Jaya maupun forum soalnya ini. Yang luar biasa, kita juga di luar dugaan bisa diundang, bisa diberi kesempatan bicara dengan leluasa, dengan bebas. Dan di sini juga saya ingin menyatakan sebelum kita berpisah, FPI ini kan bukan malaikat. FPI ini kan juga tidak boleh mengklaim kalau dirinya suci. Wow. Di dalam FPI kan juga ada oknum-oknum yang tidak baik juga. Nah, karena itu saya juga minta bantuan masyarakat. Manakala masyarakat mendapatkan ada oknum-oknum FPI yang tidak bagus akhlaknya, tidak bagus moralnya, dan memang melakukan hal-hal yang tidak patut di wilayahnya, tolong laporkan kepada kami. Kami akan ambil tindakan tegas. Bahkan kalau ada cabang-cabang FPI yang coba-coba melakukan suatu kegiatan melanggar daripada prosedur yang saya sebutkan tadi, kita tidak segan-segan, cabang itu kita bekukan dan kita bubarkan. Nah, jadi kita tidak mengklaim kalau FPI ini tidak punya salah, tidak. Saya pun sebagai pimpinannya mungkin terkadang juga bahkan sering juga melakukan kesalahan. Apa itu kesalahan dalam mengambil keputusan, kesalahan di dalam berucap, kesalahan dalam bertindak. Nah, karena itu mari kita saling menasehati, saling memperingati, saling memperbaiki satu sama lainnya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Jaya dan semua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.